Marilah belajar bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa syurga. Mari kita belajar bahasa Al-Quran, ia bahasa penghuni syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Anak-anakku semua, akhi wa ukhti rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam kesehatan, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama, pada tatap muka pertama ini, izinkan Ustaz menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, memperkenalkan diri Ustaz, ismi Ustaz Syamsul Arifin. Insyaallah akan menyampaikan beberapa materi ke depan terkait dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Ustaz memanggil anak-anak semua yang ikhwan dengan panggilan akhi, yang akhwat dengan panggilan ukhti. Akhi wa ukhti rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, bapak guru dipanggil dengan Ustaz, adapun ibu guru dipanggil dengan panggilan Ustazah. Tayyib, akhi wa ukhti rahimakumullah. Sebelum Ustaz menyampaikan beberapa materi, izinkan Ustaz mengajak kepada seluruh siswa-siswi akhi wa ukhti di rumah untuk mengawali pertemuan pertama pada pekan ini dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu Allah membimbing kita, senantiasa Allah selalu membuka hidayah-hidayah kepada kita semua, sehingga mudah kita akan mempelajari berbagai ilmu dalam kepentingan kehidupan kita ini. Tayyib, akhi wa ukhti rahimakumullah. Adapun selanjutnya Ustaz akan menyampaikan materi dalam satu semester 6 bulan ke depan insyaallah. Yang pertama, kita akan mempelajari ad-darsul awal, akan mempelajari fil maktabah. Akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan perpustakaan. Mulai dari percakapannya, mulai dari ungkapan sehari-harinya, sampai kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan di perpustakaan. Itu materi yang pertama atau ad-darsul awal. Adapun ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua, ilal madrasah. Kita akan mempelajari perkataan atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab terkait dengan pepergian kita ke sekolah. Bagaimana kita pergi ke sekolah, ketika di jalan, apa yang kiranya harus menyampaikan kalimat kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Begitu di rumah persiapannya seperti apa, begitu sampai di sekolah kita harus menyampaikan seperti apa. Dan semua itu kita akan pelajari pada ad-darsul tsani atau pelajaran yang kedua. Insyaallah dua materi ini yang akan kami pelajari tidak banyak, tapi mudah-mudahan kita semua bisa maksimal, mudah-mudahan kita semua bisa mudah mempelajarinya, sehingga kapanpun, dimanapun kita butuhkan bahasa Arab yang berhubungan dengan dua materi itu. Yang pertama, materi dalam kegiatan di perpustakaan atau fil maktabah. Kemudian yang kedua, materi bahasa Arab yang berhubungan dengan ilal madras atau pergian ke sekolah. Jazakumullah khair. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama ini. Izinkan Ustaz menyampaikan satu kata dan anak-anak semua, akhi wa ukhti semua menjawab dengan jawaban yang kompak. Apa kata-katanya? Apa kalimatnya? Kalimat adalah al-lughah arabiyyah. Maka akhi wa ukhti atau anak-anak semua menjawab dengan jawaban sahla. Sekali lagi, al-lughah arabiyyah sahla. Sekali lagi, al-lughah arabiyyah sahla. Taib. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang gampang kita gunakan dimanapun kita punya aktivitas.
Jazakumullah khair, barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga anak-anak semua dalam kesehatan dan terus semangat dalam belajar bahasa Arabnya. Walaupun tidak harus tatap muka, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab, bahasa syurga. Mari kita